Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bos hasil cangkok susu yang pendek, rimbun, tingginya 1 meteran. Nah, ini kondisinya sudah bunga, usianya 4 bulan sudah bunga seperti ini, Kak. Mantap itu ukurannya. Nah, jadi hasil cangkok susu itu dalam jangka 3-4 bulan, dari 4 bulan tanam sudah bisa berbunga, sampai sekitar 7 bulan sudah pada bunga kalau hasil dari cangkok susu yang sudah berbuah. Nah, kali ini saya memperlihatkan ini lagi proses pencangkokan semua ya teman-teman. Nah, ini lagi digerat, tapi saya membuatnya itu yang pendek tapi rimbun bagus. Nah, saya hanya menggunakan cangkok susu seperti ini. Nah, ini juga. Jadi ini sementara pohon ini memang saya buat itu untuk hasil cangkok semua. Jadi rata-rata saya cangkok semua di sini karena ini mau saya pindah atau mau saya ganti dengan jenis yang lain ya. Jadi ini prosesnya, kita cangkok seperti ini. Nah, ini digerat dulu, gerat-gerat. Selagi gerat, selagi kita menyiapkan untuk settlingnya. Nah, ini agar rimbun-rimbun bagus itu pendek rimbun seperti ini. Hasil cangkok susu juga saya cangkok, mau saya top working ganti yang lain. Nah, jadi untuk mengebunkan mangga ini, untuk jarak tanamnya bebas buat teman-teman semua yang mau ngembangin. Jadi itu bebas untuk jarak tanamnya. Dalam arti bebas itu kalau teman-teman mau untuk dikebunkan secara dibuahkan, itu teman-teman harus jarak tanamnya 7 meter ya teman-teman. Kalau teman-teman hasil cangkok susu ya sekitarnya 6 meter sudah cukup lah untuk hasil cangkok susu, atau 5 meter itu bisa, karena hasil cangkok susu itu pendek, rimbun, itu cepat berbuah. Oke, jadi saya memperlihatkan untuk pencangkokan ini. Ini sementara lagi sibuk untuk mencangkok ya teman-teman. Nah, rata-rata ini semua indukannya saya lakukan dengan cara hasil dari cangkok susu, karena biar pendek, rimbun, dan mencangkoknya itu sangat mudah. Nah, ini saya cangkok seperti ini, ada 3 seperti ini, jadi agar rimbun dan posisi pohonnya sangat rimbun banget, teman-teman lihat sendiri untuk perantingannya. Nah, jadi untuk pencangkokan ini dilakukan pencangkokan ini biasanya sekitar 3 bulan sudah siap potong, dan ntar kita tanam 4 bulannya sudah bunga, jadi udah bisa berbuah. Untuk pohonnya pengen teman-teman pengen lihat, ini yang usianya sudah saya tanam sekitarnya 1,5 tahun mungkin ini. Nah, ini udah rimbun, udah bisa dicangkok lagi. Kalau yang usianya sudah 3 tahun ini sampai ke bagian bawah seperti ini rimbun bagus. Kalau hasil cangkok susu itu teman-teman rindang seperti ini, tapi tetap saya akan cangkok semua agar pohonnya rimbun lagi, bagus lagi, kayak gitu ya. Jadi proses pencangkokannya seperti ini. Ini yang indukan di pesisir pantai ya teman-teman. Ya, pohonnya lumayan udah agak besar-besar lah ya. Nah, ini jadi rata-rata ini saya cangkok semua dikarenakan pengen ganti jenis mangga yang jenis-jenis baru agar kita buat bisa indukan ya teman-teman. Nah, ini asal cangkok susu juga rimbun bagus seperti ini. Oke, jadi saya memperlihatkan aja untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin channel saya ini. Itu dia yang hasil cangkok susu bunga tadi saya sudah videokan. Yang lain juga udah ada di kios. Ini sementara ini di kebun, ntar kita juga akan angkut. Kita juga melakukan pemotongan juga ini teman-teman. Nah, ini kita akan lihat untuk pemotongan. Nah, pemotongan cangkokan hasil cangkok susu. Ini tuh mas, lihat kan mas. Nah, ini akarnya udah full, banyak-banyak semua ya. Nah, tuh akarnya udah penuh. Nah, ini yang kecil-kecil saya gunakan akar-akar 2. Tapi akar 2 ini juga sama teman-teman dengan akar 4, atau cuma kekuatannya itu apa, buahnya itu lebih ya, buahnya itu samalah dengan yang hasil cangkok susu lainnya, cuma
bedanya dengan akarnya, karena akar itu menyesuaikan dari batang, besarnya batang tersebut. Jadi saya untuk ukuran-ukuran kecil-kecil seperti ini, nah ini saya buat akar-akar dua kayak gini. Nah ini kecil seperti ini, akar dua. Nah karena banyak yang suka dengan ukurannya pendek mas, agar rimbun cepat berbuah kayak bonsai lah, itu saya buat seperti ini, 1 meter rimbun saya cangkok. Nah ini yang sudah ditanam ini mas, lihat kan mas, satu mas ambil. Ini coba satu mas, gak apa-apa diangkat, diangkat. Nah itu teman-teman, itu rimbun seperti itu. Kalau hasil dari cangkok susu pohon pendek rimbun itu seperti ini ya, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini untuk proses penanamannya seperti ini. Jadi ini sudah saya ikat seperti ini dikarenakan supaya tidak goyang dari polybag itu, biar nggak goyang. Karena kalau misalkan goyang biasanya akar yang baru-baru itu akan patah lagi dan kita pulihkan kembali. Cuma kalau seperti ini itu aman. Jadi kita angkat pun nggak apa-apa. Coba angkat mas, pohonnya aja. Nah itu teman-teman, diangkat juga nggak lepas kan, karena biar netap dulu akarnya sudah banyak, baru saya entar akan oversack menggunakan planter bag agar dalam pot itu bisa berbuah. Buat teman-teman yang selalu ikutin channel saya ini, video ini hanya penyemangat teman-teman. Kalau mempunyai pohon bisa digunakan cara cangkok susu kalau pengen buat mangga pendek rimbun cepat berbuah. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cangkok banyak lagi teman-teman. Ini itu. Jadi ini sementara ini prosesnya memang saya cangkok agak banyak ini. Ya, pas waktu slow jadi saya cangkok seperti ini. Oke, terima kasih.